Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman ja'alana ummatan wahidah. Umirna bil jama'ah wa nuhina 'anil firqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sadati wa sayyidatil aiza wa ikhwanil kiram. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang makna dunia. Syekh Shalih Al-Mudajjid menjelaskan tentang makna dunia dan alasan penyebutannya sebagai dunia. Setidaknya ada tiga hal. Pertama, karena dunia ataupun hayat dunia terambil dari kata dani yang berarti rendah, seperti posisi dan jabatan manusia di dunia ini menunjukkan itu amat sangat berbeda dengan surga atau jannah yang disifati aliyah, yaitu tinggi. Sadati wa sayyidatil a'izzaa ikhwanil kiram. Yang kedua, karena singkatnya waktu kehidupan di dalamnya, seperti ditunjukkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, perumpamaan singkatnya adalah seperti waktu pagi menuju duha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tinggal di dunia melainkan hanya sebentar saja, di waktu sore atau di waktu pagi hari. Al-Quran Surat An-Nazi'at ayat ke-46. Dalam ayat lain Allah berfirman, pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat ke-35. Sadatu sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Ibarat lain, celupan tangan kita, dunia hanyalah tetesan air darinya, sedikit dan cepat menetes, tapi menentukan nasib kita di akhirat. Dan yang ketiga adalah, ad-dunya berasal dari akar kata dal, nun, dan ya, yang salah satu bentuknya adalah dina'ah, yang berarti kehinaan. Dunia diibaratkan seperti tong sampah bau busuk, tapi manusia malah berlomba-lomba meraihnya. Jikapun ada nikmatnya, ia sejatinya hanya seperti ujung sayap nyamuk, teramat sangat kecil. Sadatu wa sayyidatil a'izzaa wa ikhwanil kiram. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa suatu hari Umar bin Khattab sedang berjalan bersama para sahabat, lalu mereka melewati sebuah tempat sampah dan para sahabat menutupi hidung mereka. Umar bin Khattab lalu menjelaskan bahwa seperti itulah kehidupan di dunia. Dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia ini diisi senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum barang seteguk sekalipun kepada orang-orang kafir. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata, hadis ini hasan sahih. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kesimpulannya adalah, maka secara sederhana bisa kita gambarkan bahwa dunia ini rendah secara geografis, singkat secara waktu, dan hina secara hakikat. Dengan memahami hal ini, sikap kita yang benar adalah tidak lalai terhadapnya, tidak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Jangan sampai kita menjadi apa yang disebut di dalam ayat, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sebaliknya, kita
kita menggunakan kehidupan dunia ini sebagai ladang amal untuk bekal menuju akhirat yang kekal. Tentu kita tahu, orang yang beruntung adalah ia yang ringan beban dosanya, berat timbangan amalnya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah si mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.